Nah, oke okay guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel gua di Raju Sans nih. Aduh. Nah, oke okay guys, jadi kita bakalan beli mystery box ya. Jadi mystery box ikan cana harganya itu 15.000 nih yang sekarang nih. Dan ini juga apa ya namanya? Bentar. Udah murah banget menurut gua dan penasaran juga gua dapat apa nih kira-kira nih 15.000 dapat cana apa. Ya, namanya yang mystery box itu kita nggak bisa apa nerka-nerka ya dapat apa dan ini untuk seru-seruan aja. Jadi buat kalian yang mau ikutan beli silakan, nggak juga nggak masalah gitu cuy, karena ini buat seru-seruan aja, happy fun aja cuy, jadi nggak usah tegang-tegang. Dan ditonton video ini sampai habis biar juga kalian tahu nih gue dapat apaan gitu cuy. Ini gue kasih tau nama tokonya dulu biar kalian yang kalau mau ikutan beli tinggal diklik aja linknya di kolom komentar, udah gue sematkan biasanya. Ini mystery box, di sini sih keterangannya mystery box cana Auranti nih, makanya gue juga nggak tahu nih Aurantian atau gimana. Lah, 15.000 canda aja. Ini dari Pemalang, namanya Predator.fish, nama tokonya bisa kalian lihat nanti. Tinggal klik di bawah aja nih, udah gue sematkan di kolom komentar. Dan ini udah terjual 38 terjual, bintangnya bintang 4 nih dia. Kalau dari ulasan-ulasannya ini ikannya pada hidup, cuma gua nggak tahu dapet ikannya tuh pada apa, karena di sini ada yang dapetin stewarti, ada yang purcera, jadi ya gua juga nggak tahu gua dapet apaan. Jadi paketnya juga ini sampai hari ini bareng yang sama stewarti yang kemarin. Jadi ditonton aja videonya sampai habis, jangan lupa di like, comment, subscribe dan dinyalakan juga loncengnya biar nggak ketinggalan. Dan ntar gue juga bakalan beli di tokonya langsung ya. Mudah-mudahan nih kalau lagi ada waktu kita beli di tempatnya langsung. Pengen beli yang cana Auranti gue. Udah gue siapin duitnya. Jadi dipantau aja gitu cuy. Oke, jadi langsung kita unboxing aja, let's go. Nah, oke okay guys, jadi ini dia yang apa namanya mystery box ikan Aurantinya udah dateng nih. Ini kardusnya gede banget boy. Sumpah, ini gede banget tuh. Satu aja ini. Ini gua nggak tahu nih isinya apa nih. Mudah-mudahan aja beneran Auranti nih. Mudah-mudahan. Cuma ya kita mah namanya mystery box ya kan, kaget tahu kita juga apa dikasihkan cupang juga kali. Nah, jadi buat kalian yang baru gabung jangan lupa di like, comment, subscribe dan diikutin terus video-video gua selanjutnya. Langsung kita unboxing aja nih, guys. Nih dia ada bacaannya di sini nih, mystery box cana Auranti, iya kan? Nah jadi nggak bohong kan, ini mystery box ada bacaannya ikan hidup, siap. Oke guys, jadi langsung kita buka aja. Jadi buat kalian yang mau beli ya silahkan, karena ini murah banget ya harganya, 20 ribuan. Langsung kita buka aja. Waduh, ini gede banget lagi. Dapatnya apa nih? Ini dia nih. Aduh, dapatnya Andro lagi boy. Jailah. Tuh. Andro ukuran berapa dia? Ukuran 5 kayaknya. Grepes lagi. Kocak banget. Auranti KW ini namanya. Jadi kayak gini aja. Limbata. Aduh, dapat mystery boxnya Limbata nih. Jadi buat kalian yang mau beli juga silakan, karena ini harganya 15.000-an. Kita taruh soliter enggak nih? Kayaknya asik taruh soliter biar kelihatan ya. Ini ukuran 12 ya, 12 cm ya. Kita taruh soliter aja deh.
Lompat lagi sialan tuh. Kayak gimana ini? Ya seperti limbata pada biasanya ya. Ya kayak gini lah. Tuh. Ini udah ukuran 12 cm, udah gampang banget dapat limbata mah. Nah, ayo, ayo, ayo gerak, gerak. Gerak. Terusnya lompat itu tuh, wah kelar. Terjun bebas dia ntar. Ah, jadi buat kalian yang buat seru-seruan aja nih kan mau beli ya silahkan, enggak juga enggak apa-apa gitu cuy. Jadi ya buat dia ya, buat seru-seruan aja dah, buat iseng-iseng, siapa tahu dapat jackpot ya kan. Murah banget soalnya. Wah, udah gila kita goreng nih kayaknya nih kalau limbata. Nah, oke, jadi mungkin segini aja yang bisa gua kasih lihat ke kalian. Pokoknya jangan lupa di like, comment, subscribe, dan diikutin terus video-video gua selanjutnya. Oke, guys. See you next time, dan boleh juga request kalian mau beli ikan apaan di kolom komentar ya. Tuh, karena bakalan tapi selanjutnya gua bakalan beli auranti sih beneran nih. Gua bakalan beli auranti yang 10 sampai 13 cm di Shopee. Jadi gua nanti cari sellernya yang bener. Ayo gerak-gerak ini. Kasih tahu ke Pak Mars ya. Nah, jadi mungkin segitu aja. Pokoknya jangan lupa di like, comment, subscribe, dan dinyalakan juga loncengnya. Oke, guys. Jadi, thank you yang udah nonton sampai habis. Mantap.